Sebelum melaksanakan patroli, kewajiban saya untuk mengingatkan kepada anggota bahwa mereka agar tetap berhati-hati, mengedepankan pelayanan, tidak semerta-merta dengan kekerasan menangani anak-anak ataupun tawuran antar kelompok. Kita sambangi tempat-tempat yang kita anggap rawan. Namun saat kita patroli ketemu dengan wira-wira yang mengganggu ketertiban keamanan warga, tetap harus kita tindak. Belum lama kami keluar dari Komando Polres, kami menemukan orang dengan gangguan kejiwaan. Orang tersebut masuk ke sebuah restoran. Nah, ini laporannya orang gila, sering masuk. Itu orang gila, Pak. Sering masuk ke ini jadi ya. Termakan dia, Mana orang gila? Kita jadi bingung juga kan, bebas umum ya? Jam 8, jam 8, jam 9 operasional. Dia masuknya dari pintu sampingnya yang ditutup. Dengan kondisi ketutup tapi nggak dikunci. Oh, dia buka sendiri? Buka dobrak, anak-anak lagi masak ngeh, diusir. Seperti ada yang ditampar juga sih anak-anak kan. Pihak manajemen restoran pun menunjukkan melalui CCTV bagaimana orang tersebut masuk ke dalam restoran. Jam 11.15, nah ini ada yang ngeh. Nah ini udah masuk nih, Pak. Dia udah di sini, udah di area bar saya dekat-dekat kitchen. Diusir sama anak-anak. Joget-joget sih dia sama anak-anak. Pertama dibaikin, maksudnya diajak ini dulu, diajak ngomong segala macem. Kalau lama-kelamaan nggak mau kabur, makanya. Walaupun orang tersebut masuk dalam suasana restoran sudah tutup, namun keberadaan orang tersebut sangat mengganggu karyawan restoran yang sedang melaksanakan aktivitasnya. Di jam operasional ngeganggu tamu, anak-anak saya nggak ada yang ngerti misalkan. Kami sekedar memberikan saran apabila hal tersebut terjadi lagi untuk menghubungi kami agar kami bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dari lokasi tersebut, tim Jaguar menuju ke lokasi lain. Ini baru masih jangan dipanggil. Apa itu? Saat kami melintas di Jalan Raya Kemakmuran, kami menemukan dua orang yang mengendarai motornya dan tampak mencurigakan. Setelah diperiksa dan digeledah, ternyata anak tersebut membawa minuman keras. Tentara, kakak saya tentara. Oh, kakak kamu? Iya. Kirain kamu tentara? Kagak lah, saya mau daftar lah. Orang. Udah mau taruh aja di sana. Sekarang mau daftar. Minumnya gimana badannya, mau bagus? Saat kami tanyakan dan kami interogasi, ternyata anak-anak tersebut punya cita-cita ingin menjadi aparat negara. Minum. Katanya dia mau daftar tentara, tapi malah minum gimana badannya kok bagus? Dirongsen isinya air mulu kan. Siapa? Kamu lihat nih. Ini buat kenang-kenangan tuh. Di film itu aja. Ini lebih bagus nih. Sehat nih. Sangat disayangkan ketika anak tersebut punya cita-cita ingin menjadi aparat negara, namun anak tersebut mengkonsumsi miras. Tentunya itu akan merugikan kesehatan dan akan mengurangi nilai saat dia nanti seleksi tes masuk aparat negara. Saat kami tiba di Taman Merdeka, kami curiga dengan keberadaan seorang di tempat yang lampu penerangannya sangat minim. Ngapain, Mas? Main, Pak. Sendiri. Tadi perawanin orang lagi. Pada saat kami samperin dan kami tanyakan, anak tersebut bilang bahwa sedang menunggu kakaknya yang sedang main game online di Taman Merdeka. Udahlah. Enggak takut gitu kalau tiba-tiba didatengin orang terus dipalakin? Enggak, orang di sini rumah saya juga di belakang. Oh, dekat rumah. Iya, dari sini ya nyantai nyepi sambil ngedinginin. Ngedinginin baru apa? Kerja soalnya ngelembur. Dinginin di kulkas.
angin. Seharusnya ketika diajak berbicara sama orang, orang tersebut melihat siapa lawan bicaranya. Berapa jam itu? Tuh, jam 1 jamu salah. Eh, jam 2, Pak. Nah, kan mabok apa tadi? Tuh, lagi ngomong aja masih main game, no. Udah lah. Ini kayaknya mirip mukanya. Iya, Pak, adik kakak. Adik kakak? Iya. Kakaknya mana? Hah? Kakaknya itu? Iya. Namun saat diingatkan oleh adiknya, kakaknya marah, tidak terima. Udah ketara. Mendingan main. Itu, oi, kalau. Aduh, aku, kamu, Pak. Woi, kasih HP-nya. Maksudnya adiknya tuh lagi diajak ngomong polisi yang sompan gitu. Itu udah kecanduan gitu. Iya, maksudnya. Sampai ada begal juga ntar kamu diem aja main HP aja ya kan. Hal tersebut harusnya menjadi pelajaran. Siapapun yang ajak berbicara, harusnya kita hargai maksud dan tujuan lawan bicara kita. Saat kami melintas di Jalan Bahagia Raya, kami melihat ada dua pengendara yang sangat mencurigakan gelagatnya. Anggota langsung melakukan pengejaran, namun yang bisa diamankan hanya satu kendaraan. Kamu kalau nggak saya lihat bawa ini, nggak saya kejar. Kamu ngumpet kayak gini malah lari lagi. Kalau kamu memang niat baik, bawa ini mau jual, nggak mungkin kamu lari. Iya, Bapak. Terus ngebawa kayak gini. Dari mana? Hah? Ambil pisang dari mana? Itu di Musi, Pak. Enggak mau bawa ke Musi. Setelah didatangi dan kami interogasi, anak tersebut beralasan bahwa mereka baru saja panen pisang. Oh iya, Pak, kamu ambil pisang di mana nih? Di kebun siapa? Itu kebun saudara. Ini orangnya dia, no, saudaranya. Saudaranya apa saudaranya? Malam-malam gini kamu ambil pisang? Mana ada malam-malam gini? Dari sore. Ah, dari sore gimana? Bekas getahnya aja baru kok. Emang udah sore, enggak begitu. Ah, mau bawa pisang sama nasi itu. Ada pisang nasi saya tadi. Sama itu. Kamu nyuri ya pisangnya ya? Enggak, beneran. Sang orang itu. Teman-teman saya tinggal bawa doang, suruh jualin ke Musi. Ya, temanmu tahu ngambil di mana? Kurang tahu. Iya, kamu bilang kamu langsung jalan, kamu, kamu bilang kamu yang ngambil. Sekarang kamu bilang temanmu yang ngambil. Yang benar yang mana? Setelah kita periksa dan kita geledah, ternyata salah satu baju anak tersebut ada bercak darah. Ini berdarah nih? Enggak, Pak. Apa getah? Ini getahnya. Getah, Pak. Tadi teman ada yang jatuh naik motor dia. Getah nih, Pak. Ini teman bilang ada yang jatuh, ini bilang getah. Yang benar mana? Getah, getah, Pak. Getah, iya. Eh, temanmu jatuh di mana? Getah, Pak. Mas, ya, berdarah sih, bawa pisang, ya. Bukan, kamu tak ngelihat kita kok kabur gitu loh. Saya kan gak ngeliat kamu. Ini bukan getah. Ini darah, ini. Darah. Sumpah demi Allah nggak ngapa-ngapain. Orang tadi emang pada di sini pengen balik kan. Terus dianya mau kabur ke situ. Kamu kenapa datang-datang celananya kebuka tadi? Ini emang celananya sweatingnya kayak gini. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Ini berdarah nih? Enggak, Pak. Apa getah? Ini getahnya. Getah, Pak. Tadi teman ada yang jatuh naik motor dia. Getah nih, Pak. Ini teman bilang ada yang jatuh, ini bilang getah. Yang benar mana? Getah, getah, Pak. Getah, iya. Eh, temanmu jatuh di mana? Darah itu. Getah, Pak. Mas, ya, berdarah sih, bawa pisang, ya. Bukan, kamu tak ngelihat kita kok kabur gitu loh. Saya kan ngelihat kamu. Ini bukan getah. Ini darah, ini. Darah. Enggak. Ini darah. Ini getah, Pak. Nah, itu kan masih ya, ini buktiin dilaletin sedikit. Kamu lihat nih. Getah dari mana ya? Kami tidak percaya begitu aja. Kami tahu benar mana warna getah, mana warna darah ketika nempel di sebuah baju putih. Ini loh coy, nggak merah gitu kok warnanya coy. Anak tersebut akhirnya mengaku bahwa sebelum mereka beramai-ramai beralasan manen pisang, sorenya mereka melakukan kekerasan terhadap seseorang yang membawa kabur kendaraan roda 2 miliknya. 2 bulan nggak ketemu, nggak dicari. Masalah motornya dibocabut sama SNK BPKB-nya. Lagi digadein, udah digadein motornya. Jadi saya punya teman. Teman saya itu punya adik, nikah sama dia. Darah. Saya mah kagak. Kamu ngomong jujur aja. Iya, sumpah. Enggak, ini darah yang kamu tunjukin apa gimana ini? Saya mah kagak nunjukin orang, sumpah demi Allah. Ya bukan kamu, yang teman-teman umum. Saya kurang tahu. Katanya kamu. Dari hasil pengakuan tersebut akhirnya anak-anak tersebut
kita bawa dan kita arahkan ke Polsek Sukmajaya untuk pengusutan lebih lanjut. Ya kalau kita sih udah nggak percaya dari awal. Karena apa? Jam segini masuk panen pisang. Terus pengakuannya dari sore udah dipotong. Orang getahnya aja masih banyak, itu kan nggak masuk akal sih. Kita iya-iyain aja. Tapi ujung-ujungnya kan ngaku juga dia. Setelah kami menyerahkan anak tersebut ke Polsek Sukmajaya, kami melanjutkan patroli ke arah Cimanggis. Tibalah kami di daerah Jati Jajar. Kami melihat pengendara motor yang gelisah ketika mereka melihat kedatangan kami. Nganterin pulang. Tunggu. Kenapa mau diberhentiin? Gak mau. Enggak. Enggak. Di sini. Ini yang tempat RW 7. Emang tadi bawa apaan kamu kabur? Tapi kenapa kabur? Kamu yang kabur kok? Ini teman saya kan. Nah kamu ngapain terus jalan ke sono? Kita pastikan dan kita geledah bahwa di kendaraan maupun di badan anak tersebut kita tidak temukan hal-hal yang mencurigakan. Dari mana mas ya? Dari mana mbak? Yang mau jemput dari mana? Hah? Dari mana? Main. Mas siapa? Main dari sini. Tinggal di mana mbaknya? Namun sangat disayangkan, ketika menjelang sholat subuh, ada anak perempuan yang masih usia sekolah dan ikut nongkrong dengan anak-anak tersebut. Ngantuk. Iya kenapa? Sumpah demi Allah nggak ngapa-ngapain. Orang tadi emang pada di sini pengen balik kan. Terus dianya malah kabur ke situ. Kamu kalau pulang rumahmu di sana, kamu ke dalam sana pulang, bukan keluar situ. Maksudnya nganterin ini, bang. Apa yang kamu hapus itu? Saat kami periksa dan kita tanyakan surat-suratnya, ternyata kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat. Ini kalau ada plat nomor ya masih mending. Plat saya satu doang ada di rumah. Kenapa nggak dipasang? Dudukannya nggak ada. Kenapa nggak dipasang? Dudukannya nggak ada. Alasan itu tahu nggak? Dikasih akal kan bisa buat diakalin bagaimana. Kamu ambil besok suratnya. SNK untuk kasih. Ini saya kasih dua-duanya. Kopinya juga. Saat akan kami bawa kendaraan tersebut, anak tersebut menangis beralasan bahwa kendaraannya tidak ada surat-suratnya. Dua-duanya? Ke sekolah mau ke gimana saya mau? Kerja apa orang tua? Selagi tidak ada bapak ibu saya pun tak tahu. Ibu nggak tahu. Terus di sini tinggal sama siapa? Sudah tahu begitu, kenapa kamu nongkrong yang nggak benar kayak begini? Dia juga nongkrong di rumah. Ini bukan di rumah. Jaguar itu patroli. Kalau ada orang nongkrong yang kira-kira nggak jelas, kita bubarin. Tujuannya apa? Biar nggak jadi korban kejahatan. Tujuannya apa? Biar kalian nggak terjerumus ke pergaulan yang salah. Bukan untuk mencari-cari kesalahan orang. Sebenarnya kami kasihan dengan keadaan keluarga anak tersebut. Namun kita juga harus tegas. Ketika kendaraan anak tersebut tidak dilengkapi dengan surat, ya kita akan proses hukum. Kita akan bawa ke Polres Depok. Dan anak tersebut bisa mengambil dengan cara menunjukkan surat-surat STNK maupun BPKB yang ada di rumah anak tersebut. Saat kita melintas di perempatan Ramanda, di situ kami menemukan seseorang yang kita curigai mereka mabuk karena mengkonsumsi minuman keras. Bentar yang joget-joget di sini tadi. Ini yang joget-joget di sini tadi. Oh, jadi kayak gini. Sini. Kayak apa? Mana mabukian. Saat kami periksa, ternyata orang tersebut telah terpengaruh dengan minuman keras. Minumu ngangetin dong ya, Dan. Kenapa? Ya, gitu, Dan. Ngomong dari pertama, jangan dibilang. Yang bisa ditanggung apa yang bisa ditanggung? Ini kakakku, Bang.
Enggak, itu sokopian. Ada sih di rumah, Bang. SNK kamu mana? Sekarang saya aku enggak ada SNK. Kamu kenapa bisa naik mobil? Kalau diajak ngobrol, diajarin biar kamu sama satu. Ya, aku harus sekolah juga, Bang. Aku taunya. Kenapa diajak ngobrol kamu lihat kemana-mana? Ya, Abang kamu semuanya. Kamu bilang apa tadi? Kalian enggak menghargai saya. Kamu sendiri yang akan menghargai diri kamu sendiri. Abang salah, Abang. Menang sendiri ya, Abang salahnya aja. Di mana, karena Abang orang apa? Kamu minum nah, efek nah, minuman itu. Aku juga minum tahu diri, Bang. Minum gimana efek minumanmu itu. Efeknya setelah minum sekarang efeknya gimana? Salah kita di mana? Saya tanya coba. Ada kita mukul kalian. Hei. Salah saya di mana katanya? Kamu merasa benar. Enggak ngerti juga. Aku juga salahku di mana? Aku juga kamu bingung, Bang. Kamu enggak salah kamu. Bercanda-bercanda tengah jalan itu enggak salah kamu. Ya. Enggak salah kamu bercanda-bercanda tengah jalan, enggak salah kamu. Efek minumanmu itu loh. Komandan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, akhirnya orang tersebut kita bawa ke Polres Depok. Apa tujuan orang tersebut mabuk di pinggir jalan dan mengganggu kenyamanan warga yang sedang melintas? Orang tersebut berprofesi sebagai pengemudi angkutan umum. Seharusnya tidak mengkonsumsi miras agar keselamatan penumpang bisa terjaga. Ngangkat. 25, 26, 27, ayo, cepat, terus. Payah. Siang masih ke kamar lagi ikat, Pak. Mau udah, Pak. Hei. Enggak. Maafin. Udah, sekarang yang benar 5 kali aja yang benar. 5 kali ya. Benarnya 5 kali. 5 kali itu, Pak. 5. Udah benar. Yang benar tapi. Tarik nafas. Kadoa. Pak, disensornya. Bismillah. Apa nanya, Pak? Luncur ke TKP. Siap. 86.